Kelompok militan Hamas dan Iran marah merespon pernyataan Senator Amerika Serikat Lindsey Graham. Pasalnya Graham meminta Israel menyerang Gaza menggunakan bom nuklir. Hamas menilai Graham mengalami kemerosotan moral. Pernyataan Senator Amerika Serikat ini dianggap sebagai gambaran bagaimana mentalitas dari kalangan elit politik di Washington. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Selasa 14 Mei turut memberikan respon. Menurutnya, seruan Graham untuk menyerang Gaza dengan bom nuklir adalah masalah yang mengerikan, bahkan melanggar semua hukum, norma, dan keputusan hak asasi manusia internasional. Kanani lantas meminta komunitas internasional mengutuk dukungan Amerika Serikat terhadap entitas Zionis. Diketahui pernyataan kontroversi Graham disampaikan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pada Minggu 12 Mei. Dikatakannya Israel memiliki hak untuk meratakan jalur Gaza dengan menggunakan senjata nuklir untuk mengakhiri kampanye militer. Tindakan itu merujuk langkah Amerika Serikat yang juga menjatuhkan nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.